kini Indonesia. Inovasi Tim UGM. Tim dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta menjadi juara dunia lomba inovasi teknologi yang diselenggarakan di London, Inggris. Dalam kompetisi yang bertajuk Shell ID 360 itu, Tia bersama dua rekannya, Herman Amrullah dan Solahuddin Alayubi, membuat konsep mobil pintar berbahan bakar limbah plastik. Jadi kita punya ide, mengapa kita tidak mengubah sampah plastik menjadi energi sekaligus membantu kekurangan energi di Indonesia? Kata Tia. Berdasarkan konsep yang mereka buat, sebanyak 2 kg sampah plastik bisa diolah menjadi 2,2 liter BBM. Dan plastik yang digunakan adalah botol-botol ataupun plastik bening. Kini Indonesia hebat.